Kita akan membahas tentang rihlatu ilal akhirah, perjalanan manusia dari sejak lahir, kemudian wafat, kemudian menuju alam akhirat, dan segala macam yang terjadi setelah kematian sampai Allah masukkan kita ke dalam sorga, atau na'udzubillah, mungkin sebagian manusia Allah masukkan ke neraka. Ini yang kita akan bahas. Memang pembahasannya panjang, jadi saya mohon minta kesabaran jamaah sekalian, karena saya akan berusaha menyingkat tetapi tidak menghilangkan yang penting-penting dari segi akidah yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Arsyur Rahman. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan air atau lautan di atas langit. Makanya Rasul mengatakan wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada pena atau kolam, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Catat segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kolam pun kemudian mencatat segala sesuatu yang kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan lauh, dan papan tersebut dijaga oleh para malaikat sehingga disebut Lauhil Mahfud. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lainnya, termasuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dimulai hari Ahad, Allah ciptakan bumi 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ke bumi, dan Allah ciptakan segala sesuatu yang dihajatkan makhluk yang akan tinggal di bumi, seperti lautannya, hutan-hutannya, binatang-binatangnya, dari hari Kamis ke hari Jumat. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Makhluk yang berakal pertama yang Allah ciptakan adalah malaikat. Kemudian setelah itu jin. Baru makhluk yang berakal terakhir adalah manusia, dimulai daripada Adam alaihi salatu wassalam. Dan tertib ini berdasarkan sabda Nabi, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqatil jan min marijim min nar, wa khuliqa lakum mim, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana yang Allah sifatkan kepada kalian. Sepertilah bentuk Adam alaihi salatu wassalam. Tapi tentu penciptaan Adam akan berbeda dengan anak turunannya. Karena Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan malakul maut untuk mengambil tanah-tanah dan sifat-sifat tanah yang ada di bumi. Kemudian diangkat ke langit dan dibentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, sehingga Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Kami ciptakan manusia itu seindah-indahnya bentuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Dari sinilah penciptaan Adam sejak saat itu memiliki musuh yang disebut dengan iblis. Sebagian ulama mengatakan iblis ini dari kalangan malaikat yang maksiat. Tapi pendapat yang kuat, iblis ini dari kalangan jin, sebagaimana Allah katakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian dari jin yang bermaksiat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam Allah masukkan ke dalam surga. Surga itu sesuatu yang nikmat di dalamnya. Ada kebun-kebunnya, ada tanam-tanamannya, ada rumah-rumah yang indah, istana-istana yang megah, sungai-sungai yang luar biasa. Namun karena Adam hidup sendirian, Adam ketakutan di sorga. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menciptakan satu makhluk yang akan menemani Adam di sorga. Tidurlah Adam. Tiba-tiba Allah ambil tulang rusuk yang paling atas, yang dekat jantung, yang paling bengkok sebelah atas. Kemudian diciptakan Hawa dari tulang itu. Makanya Rasul mengatakan khuliqatil mar'atu min dila'in. Manusia, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Tiba-tiba Adam bangun, rupanya di sampingnya ada Hawa. Adam kaget dan mengatakan, "Man anti, siapa anda?" Maka wanita ini mengatakan, "Ana Hawa." Hawa itu oksigen artinya. Kenapa disebut Hawa? Karena dicipta dari benda yang hidup. Adam itu makhluk yang hidup. Hawa tercipta dari Adam, maka disebut Hawa. Kemudian Adam mengatakan, "Untuk apa engkau ciptakan? Untuk apa Allah ciptakan dirimu?" Hawa mengatakan, "Untuk menjadikan ketenangan bagimu." Dari sini Allah katakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaum yatafakkarun." Kalau dengar ayat ini rasanya ingat waktu kawinnya. Dan ini ayat yang biasa dibaca orang kalau menikah ya. Khutbah nikahnya mesti baca ayat ini. Wa min ayati, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan kalian. Min, dari ciptaan ini Allah ciptakan yang lainnya, azwaja, menjadi berpasang-pasangan. Untuk apa pasangan diciptakan? Litaskunu ilaiha, supaya memberikan ketenangan. Di mana suami tenang dengan istrinya, istri tenang dengan suaminya. Makanya orang yang tidak pernah menikah enggak akan tenang. Saat tenang-tenangnya pun tidak akan tenang dia. Gimana? Masak-masak sendiri kan itu. Nyuci-nyuci sendiri, gimana bisa tenang? Ya. Enggak akan tenang. Dan ketenangan itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketenangan itu lahirlah mawaddatan warahmah. Timbul rasa cinta, timbul pula kasih sayang di situ. Padahal sebelumnya tidak saling mengenal. Terkadang main jodoh-jodohan saja tuh. Tapi dari sini Allah ciptakan Hawa untuk Adam, supaya Adam tenang di sorga. Tapi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki, yang sudah dicatat di Lauhil Mahfud, Adam pun harus melakukan satu maksiat di sorga.
Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrab hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat saja tidak boleh. Apalagi makan. Begitu bahasa Quran. Seperti Allah mengatakan wala taqrabu zina. Dekat zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Karena kalau sudah mendekat pasti melihat. Kalau sudah melihat penasaran. Kalau penasaran ingin pula mencicipi. Akhirnya kemudian memakannya. Ada kisah Israiliyat. Ini kisah Israiliyatnya. Kisah Israiliyat itu tidak mengapa dikisahkan, tapi jangan didustakan, jangan dibenarkan. Makanya Rasul mengatakan hadithu an bani Israil wala haraj. Tidak mengapa kisahkan bani Israil kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adam itu tidak memakan buah sampai habis, tidak. Dia hanya nyicipi sedikit saja. Ketika kemudian sampai di tenggorokan, Adam ingat. Maka keselaklah Adam. Makanya setiap laki-laki pasti ada hulkumnya di sini. Ada yang benjolan di sini kan? Ya, itu karena Adam keselak katanya. Keselak buah itu di sini. Buah khuldi. Adapun Hawa habis pula dia. Wah, beda pula laki-laki dengan perempuan. Biasanya perempuan agak rakus ya. Habis dia. Dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala uji Hawa dengan keluar darah haid. Dari situlah maka keturunannya para wanita pasti setiap bulan akan keluar darah haid. Ini kisah Israiliyat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala usir Adam, Hawa dan Iblis. Dan Allah katakan kulnah bitu minha jami'ah. Keluar kalian semua dari sorga. Hei Adam, hei Hawa, hei Iblis, keluar. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kelak setelah kalian bertiga di bumi kami akan turunkan petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Dalam ayat yang lain fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak mungkin celaka. Dengan takdir Allah, Iblis diturunkan di lautan, Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Maka Iblis membuat istananya di atas air. Kemudian Adam harus berjalan entah berentah ke mana. Begitu juga Hawa, tidak dijelaskan waktunya. Tiba-tiba kemudian keduanya berjumpa di Muzdalifah. Kemudian keduanya pun akhirnya sampai di Arafah. Disebut Arafah karena Adam mengetahui Hawa dan Hawa pun mengenali Adam, maka disebut Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Maka dari situlah Allah ajarkan satu kalimat. Kalimat yang siapapun membacanya gugur semua dosanya. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama diucap di kolong langit. Adam dan Hawa diajarkan kalimat ini. Fatalaqa Adam mir rabbihi kalimat. Rabbana zalamna anfusana ya Rabb, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Kalau engkau tidak merahmati dan tidak mengampuni dosa kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Adam dan Hawa pun Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian keduanya diizinkan untuk masuk ke haram. Maka Adam pun menetap di tempat yang di situ dibangun Ka'bah hari ini. Itulah tempat pertama di bumi Allah diibadahi oleh manusia. Disitulah Adam beribadah bersama Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Adam berhubungan dengan Hawa. Dari sini anak turunan Adam penciptaannya berbeda.
sebagaimana hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, pertama kali Allah pertemukan air sperma, kemudian masuk ke rahim perempuan, maka 40 hari menjadi segumpal nutfah sperma. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 4 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian terangkailah badan manusia. Artinya kalau sudah 4 bulan sudah berbentuk tuh. Mana kepalanya, mana tangannya, mana badannya, mana kakinya, di USG pun tahu kelaminnya sekarang. Disitulah Allah tiupkan ruh lewat para malaikat, dan Allah perintahkan malaikat itu tiupkan ruh kepada janin itu. Kemudian catat, catat rizkinya, catat amalannya, catat ajalnya, catat su'ul khotimah dan khusnul khotimahnya. Maka setelah 9 bulan, maka lahirlah janin tersebut menjadi manusia. Hawa melahirkan 20 kali dan setiap lahiran selalu kembar, sehingga putra Adam berjumlah 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Kemudian setelah anak-anak Adam kemudian besar, kita tahu bahwa tujuan diciptakan manusia, manusia itu disebut khalifah. Karena Allah yang mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa sih khalifah itu? Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha. Artinya manusia ini makhluk yang bergenerasi. Meninggal generasi pertama, lahir generasi kedua. Meninggal generasi kedua, lahir generasi ketiga. Dan begitu seterusnya. Itu disebut khalifah. Sehingga Adam harus punya keturunan. Karena Adam tidak mungkin hidup selamanya. Anak-anaknya pun tidak mungkin hidup selamanya. Makanya Allah syariatkan kepada anak-anak Adam untuk menikah. Tetapi dengan cara silang, di mana masing-masing kembaran tidak boleh menikah dengan kembarannya, tetapi disilangkan dengan kembaran orang lain. Maka anak terbesar Qabil dan adiknya Habil diperintah untuk menyilang. Tiba-tiba Qabil terfitnah oleh iblis. Iblis datang kepada Qabil, mewaswasi Qabil, karena selama ini iblis berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah kapok, tidak mungkin digoda lagi, cukuplah godaan terjadi di sorga. Sehingga iblis tidak bisa menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya yang digoda adalah anak turunannya. Datang kepada Qabil dan mengatakan, jangan mau, itu kembarannya si Habil itu jelek, kembaranmu cantik, ngapain kau dapat jelek, bagus dapat yang cantik. Dari sini kita tahu tabiat laki-laki itu suka yang cantik. Kalau perempuan, ganteng itu bonus, yang penting kaya, ya kan, cukup gitu ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki yang penting cantik walaupun kere. Akhirnya kemudian Qabil menolak, seolah-olah ini putusan bapaknya, bukan putusan Allah. Adam bukan ayah yang diktator. Dia berdoa kepada Allah untuk mencari solusi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan keduanya untuk berkurban. Dan Allah katakan, watslu alaihim naba abnai adama bilhaq idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ya Muhammad, bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam yang dua-duanya berkorban untuk memperebutkan pasangannya. Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Yang ditolak korbannya adalah Qabil, yang diterima korbannya adalah Habil. Qabil marah dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Karena Habil mewarisi sifat Adam, dia mengatakan, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulaka inni akhafullah. Kalau engkau hendak membunuhku, silakan,
tapi aku tidak akan membunuhmu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Qabil berhasil membunuh Habil. Inilah pembunuhan pertama yang disebabkan hasad pertama di alam semesta. Meninggal Habil. Qabil bingung bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Karena kan belum pernah ada orang mati saat itu. Baru Habil orang yang pertama kali mati. Mau diapakan jasad ini? Akhirnya kemudian Qabil melihat ada burung gagak yang sedang berkelahi dengan temannya. Kemudian dibunuh salah satunya. Kemudian dengan tangannya dikorek-koreklah tanah itu. Kemudian dimasukkan kawan yang dibunuhnya. Kemudian dipendam lagi. Kata Qabil, duhai kiranya aku bisa mengambil pelajaran dari gagak itu. Akhirnya dia pun menguburkan abangnya Habil seperti menguburkan burung gagak yang membunuh temannya. Singkat cerita, Adam pun sedih, maka Qabil pun mengambil kembarannya kemudian berpisah dari kelompok Adam. Adam di atas perbukitan, Qabil pun membawa pasangannya ke lembah yang ada di bawah. Terjadilah dua kelompok, kelompok atas perbukit dan kelompok bawah di lembah. Maka kemudian Adam pun meninggal, Hawa pun meninggal. Maka wasiat-wasiat Adam terus akhirnya ditanamkan di anak didiknya sampai kepada Allah angkat nabi kedua setelah Adam, namanya Syith. Syith inilah yang menjaga kabilah Adam. Sementara tidak diutus nabi kepada kabilah Qabil. Rusaklah Qabil dan semua anak cucunya. Dari sini terjadi antara hak dan yang batil sudah ada. Tapi ingat, belum terjadi kesyirikan di zaman itu. Mereka masih menyembah Allah. Cuman rusak moralnya saja. Qabil dan turunannya moralnya rusak, tapi Syith dan kaumnya masih mengikuti wasiat Adam. Apalagi Syith diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umatnya. Singkat cerita, akhirnya Syith meninggal dunia. Kemudian diutus Idris kepada mereka, nabi setelah Syith. Maka Idris terus berusaha untuk mendakwahi kaumnya dan kaum anak turunan Qabil. Sampai akhirnya era Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian terjadi bandang banjir yang luar biasa, adab sebagai kaum Nuh. Akhirnya tidak ada yang hidup kecuali perahu Nabi Nuh. Lah, Nuh itu punya tiga putra. Namanya Syam, Ham dan Yafis. Setelah kapal Nuh kemudian bersandar di Bukit Judi Irak, kemudian tiga putra Nuh ini menyebar ke seantero dunia. Syam melahirkan keturunan Arab. Ham melahirkan orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian Yafis ke daratan Afrika, ke daratan Asia, lahirlah kita-kita ini, turunan Yafis. Maka menyebarlah manusia ke mana-mana. Kemudian diutus para nabi. 120,000 nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 315 rasul Allah utus ke permukaan bumi. Walaupun Al-Qur'an hanya mencatat 25 nabi dan rasul, 18 nama di antaranya tercantum dalam satu surat, Suratul An'am, dan lebihnya tersebar di beberapa ayat di beberapa surat dalam Al-Qur'an sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal banyak ribuan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, sampai ditutup dengan kerasulan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, artinya sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, karena dialah penutup para nabi dan rasul. Di sini kita baru pahami ayat Al-Quran yang pertama kali saya baca tadi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak mungkin takut dan tidak mungkin bersedih. Apa mana petunjuk di sini? Mana petunjuk di sini? Allah akan turunkan para nabi. Allah akan turunkan kitab-kitab langit.
Kitab langit itu jumlahnya 104. Yang empat ma'ruf di sana ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, dan yang 100 tidak ma'ruf Allah hanya menyebut dengan kalimat suhuf, sehingga Allah mengatakan di dalam suratul A'la, inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maka siapapun yang mengikuti petunjuk tidak mungkin tersat, tidak mungkin celaka di zamannya. Ketika Allah turunkan kitab Taurat kemudian diberikan kepada Musa, itulah petunjuk Allah. Maka di zaman itu siapa yang mengikuti Musa dan Taurat tidak mungkin sesat, tidak mungkin celaka. Kemudian datang era Zabur dan Daud. Maka siapapun yang mengikuti Zabur dan juga Daud di zamannya, maka mereka tidak mungkin sesat dan celaka. Kemudian datang era Injil dan Isa. Maka siapapun yang mengikuti Injil dan Isa di zamannya tidak mungkin sesat dan celaka. Kemudian yang terakhir Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, fala yadhillu wa la yasqa, tidak mungkin sesat dan celaka. Tetapi setiap para nabi diutus kepada kaumnya, hanya nabi kita diutus kepada seluruh manusia, jinnya dan manusianya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna sya'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kehidupan manusia akan berbeda-beda karena Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu berbeda-beda. Ada yang dalam hidupnya manusia ini betul-betul di atas ketaatan, tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dia berusaha untuk menghalalkan yang Allah halalkan dan menjauhi yang diharamkan Allah. Maka orang-orang yang seperti ini hidup sesuai dengan asal penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ada manusia itu yang cenderung kufur. Mereka tidak melaksanakan perintah, cenderung melanggar larangan, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Maka mereka orang-orang yang celaka. Begitulah manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang fasik, ada yang taat. Ada yang musyrik, ada yang bertauhid. Ada yang beribadah, ada yang bermaksiat. Begitulah macam-macam manusia. Allah katakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, engkau akan bekerja dengan lelah dan letih. Untuk apa? Ila rabbik, menuju Tuhanmu. Kadhan, dengan keletihan. Famulaki, dan engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa manusia dengan berbagai macam daerahnya, negaranya, bentuknya, wataknya, tujuannya satu, kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi ada yang berjumpa dengan Allah, Allah senang dengan kita. Ada orang yang berjumpa dengan Allah, Allah benci dengan kita. Man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha lika Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan kita. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci dengan kita. Begitulah hidup manusia. Wa hadainahu najdain, kami pilih dua jalan. Ini jalan ke sorga, sudah dijelaskan jalannya. Ini jalan ke neraka, sudah dijelaskan jalannya. Tidak ada satu pun jalan, baik ke sorga atau ke neraka, semua sudah dijelaskan. Tidak ada. Wa mayatiru ta'irun fil hawa,
tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di langit, kata Rasul, kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Artinya, apapun yang mendekatkan diri ke sorga sudah dijelaskan, apapun yang bisa menjauhkan dari neraka sudah jelaskan, sehingga tidak ada alasan Anda tidak bisa berhujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua sudah diberikan fasilitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya minta kepada kita bersyukur. Ingat lima kaedah: al-ijad, al-i'dad, al-imdad, kemudian al-irsyad, al-is'ad. Pertama, ijad. Allah menciptakan langit dan bumi untuk siapa? Untuk kita. Ya. Allah ciptakan langit dan bumi itu untuk kita loh. Lihat matahari di langit, untuk siapa? Untuk kita. Kalau enggak ada matahari, ibu-ibu enggak bisa jemur pakaian. Kan itu ya. Mungkin kalau enggak ada matahari, PLN sibuk tuh. Karena harus menerangi bumi 24 jam. Mungkin antum tiap bulan mungkin gerutu-gerutu, mahal kali listrik ini. Padahal sekarang listrik cuma setengah hari saja kan. Malam saja, itu saja kalau naik udah demo tuh. Gimana kalau enggak ada matahari? Iya kan? Bulan untuk siapa? Untuk kita. Yeah. Kita bisa mengambil keindahan bulan, bintang-bintang, macam-macam. Apalagi bumi. Itu disebut ijad. Allah siapkan tuh langit dan bumi untuk manusia. Kemudian yang kedua, al-i'dad. Setelah Allah ciptakan, Allah persiapkan fasilitasnya. Allah ciptakan lautan dengan berbagai macam jenis ikan-ikannya. Entah berapa jumlah ikan kita tidak tahu, dengan berbagai macam warnanya. Siapa yang ngecat ikan satu-satu? Sudah terwarnai semuanya kan? Enggak ada orang yang sanggup ngecat ikan satu lautan itu. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang macam-macam kan warna itu. Kalau bukan karena Allah. Allah ciptakan hutan dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahannya. Allah ciptakan kebun sawah dan Allah ciptakan berbagai macam biji-bijiannya. Allah ciptakan semuanya. Allah persiapkan fasilitasnya. Kemudian yang ketiga, al-imdad. Allah perbanyak. Satu pohon mangga, buahnya mungkin ada 100-200 mangga. Dari 300 atau 400 mangga yang di satu pohon itu kan semua ada bijinya tuh. Kalau seandainya dari 100 buah mangga di satu pokok mangga ini bijinya ditanam semuanya, dari satu tumbuh 200. Ya kan? Bahkan ada satu buah itu bijinya ratusan tuh. Seperti buah apa tuh? Yang ratusan itu. Delima kan coba? Satu pohon delima nih, buahnya kan banyak. Ini satu buah saja kalau tertanam semua bijinya, tumbuh macam-macam delima. Itu artinya Allah tidak putus pohon sampai di situ. Ada generasi pohon yang jauh lebih banyak lagi dari turunannya. Itu namanya al-imdad. Allah tidak akan putus nikmatnya. Ikan, satu ikan lahir anaknya ratusan ikan. Dari ratusan ikan lahir lagi ribuan ikan. Enggak akan terputus. Itu namanya imdad. Allah tidak akan memutus nikmat. Kemudian setelah itu, yang keempat, al-irsyad. Allah arahkan manusia, mana ikan yang bisa dimakan, mana yang tidak. Mana buah yang bisa dimakan, mana yang tidak. Mana daun-daunan yang bisa dilalap, mana yang tidak. Mana yang bisa dijadikan obat, mana yang tidak. Mana yang mengenyangkan, mana yang tidak. Irsyad diarahkan, karena tidak semua bisa dimakan kan. Baru yang terakhir, al-is'ad. Manusia dapat mengambil faedahnya. Dengan makan ini jadi kenyang, makan itu jadi kenyang, minum ini jadi sehat, minum itu jadi hilang penyakit. Bahagia manusia. Allah itu sudah memberikan nikmat segalanya. Makanya Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Nikmat mana lagi? Enggak ada ceritanya orang kelaparan kalau dia mau usaha. Orang tinggal datang ke sungai mancing dapat ikan dia. Sungai itu kan bukan milik orang. Lautan bukan milik orang. Bawa perahu nelayan tuh memanggil. Ada tiketnya masuk lautan? Enggak bisa, enggak ada.
Mungkin di tengah lautan ada malaikat, eh kau bayar dulu baru kau. Enggak ada. Iya kan? Anda tanam biji di sawah tuh, tinggal nunggu saja. Allah yang menghidupkan, bukan antum suruh niup-niup dia tumbuh. Kan gitu ya. Tumbuh sendiri kita tawakal saja tuh. Padi tumbuh, jagung tumbuh, semua tumbuh kan gitu. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Allah hanya minta satu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah. Dengan apa cara bersyukurnya? Kita disuruh untuk beribadah itu saja. Disuruh untuk beribadah. Itulah rasa syukurnya. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah sudah berikan rasa kenyang dari rasa lapar. Allah sudah berikan rasa tenang dari rasa ketakutan. Allah hanya minta falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Allah, itu saja. Tetapi ada manusia yang syukur, ada juga yang ingkar. Itulah manusia. Memang manusia diciptakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan dunia. Dunia ini ada batas waktunya. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai diutusnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, artinya usia bumi itu semakin dekat dari kehancurannya. Karena Rasul yang mengatakan buistu ana wassa'ah kahata ini, diutusnya aku dengan tegaknya hari kiamat seperti ini. Rasul menegakkan syababah, telunjuk dengan jari tengah kemudian merapatkannya, artinya dekat sekali waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak langsung sekonyong-konyong mendatangkan kiamat, tidak. Allah tidak mendatangkan kiamat langsung tiba-tiba digempakan satu dunia, tidak. Allah itu adil, rahim kepada hamba-hambanya. Diberikan kesempatan untuk taubat. Di sini diberikan kesempatan untuk masuk surga dengan dikirim tanda-tanda kiamat kecil. Dan 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu hampir semua sudah terjadi dan kita bisa saksikan setiap hari ada. Hanya mungkin 10% saja yang belum terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya 90% sudah terjadi sejak zaman Nabi sampai hari ini. Karena tanda-tanda kiamat kecil itu ada yang terjadi di zaman Nabi dan tidak akan terulang. Seperti terbelahnya bulan. Itu di zaman Nabi saja, enggak mungkin terulang lagi. Ya. Kemudian diutusnya Rasul dan meninggalnya Nabi, sekali saja. Enggak mungkin Nabi dihidupkan lagi. Tapi ada tanda-tanda yang terus dari zaman Nabi sampai hari ini akan terulang. Seperti perzinahan, minum khamr, perjudian dan begitu seterusnya. Tapi ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti terjadi. Dan ada tanda-tanda kiamat kecil yang diselipkan di antara tanda-tanda kiamat besar. Apabila semua tanda-tanda kiamat kecil, ikhwan, sudah ada, sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim tanda-tanda alamatus sa'atil kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Muqaddimahnya dengan khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu khurujul Dajjal, keluar Dajjal. Dajjal ini akan keluar selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, hari kedua sama dengan sebulan, hari ketiga sama dengan sepekan, dan hari keempat sama dengan hari-hari waktu yang kita lalui. Sampai sahabat bertanya, Rasul, yang satu hari bagikan satu tahun, cemana solatnya? Maka Rasul mengatakan, solatlah dengan cara mengira-ngira waktu. Oh, kalau dari asar ke maghrib sekian jam, berarti masuk waktu maghrib. Dari maghrib ke isya, oh cuma dua jam, berarti masuk waktu isya. Karena satu tahun lama, ikhwan. Dan dari sini menunjukkan Dajjal itu bukan hanya
masuk ke daerah-daerah yang normal waktunya, tetapi juga masuk ke daerah-daerah kutub yang terkadang satu harinya lama sekali. Artinya tidak ada satu tempat kecuali diinjak Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian Isa bin Maryam turun, diapit dengan dua malaikat di menara putih sebelah timur Damaskus. Kemudian akan bergabung dengan tentara Al-Mahdi di Bukit Tur dan memerangi Dajjal. Dan Isa berhasil membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Banyak orang masuk Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah Dajjal, fitnah Dajjal hilang, datang fitnah yang ketiga, tanda-tanda kiamat besar, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj dan juga Ma'juj, dua kabilah besar turunan Yafis ibn Nuh yang dahulu pernah dibenteng oleh Dzulqarnain, tiba-tiba kemudian gerbangnya pecah, mereka pun keluar, min kulli hadabin yansilun, bagaikan bah air yang terjun dari ketinggian saking banyaknya. Sehingga ketika rombongan yang pertama keluar melintasi Danau Tiberias, mereka pun minum dari danau itu. Kemudian rombongan yang terakhir bingung karena airnya habis diminum Ya'juj wa Ma'juj. Kata yang terakhir, tadi barusan ada air, kemana air itu? Maka Ya'juj dan Ma'juj, setiap yang melewati hijau pasti akan kering, yang basah pasti kering. Fitnahnya luar biasa, dia akan membunuh ras di luar kelompoknya. Dan jumlah mereka satu dari kita 999 dari mereka. Makanya Rasul mengatakan, kau tidak bisa menghadapinya. Maka Allah mengatakan, ya Isa, selamatkan orang-orang yang selamat, sembunyi di Bukit Tur, karena engkau tidak bisa memeranginya. Akhirnya kemudian Ya'juj wa Ma'juj merusak di permukaan bumi, membunuh orang di luarasnya. Akhirnya dia sombong, kemudian mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, katanya. Aku sudah bunuh semua orang yang ada di bumi, ha, sekarang yang di langit ku bunuh, katanya. Saking sombongnya. Akhirnya panahnya diarahkan ke langit, tombaknya diarahkan ke langit. Maka Allah mengatakan, wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makarlah makar Allah. Allah sengaja panah itu disedot sampai ke awan, dibalikkan dengan ujung-ujungnya ada darah, seolah-olah mereka sudah membunuh makhluk yang di langit. Makin sombong mereka, dan mereka mengatakan, sudah tidak ada makhluk kecuali sudah kubunuh semua, kata Ya'juj dan Ma'juj. Maka Isa berdoa agar Allah membinasakan mereka, dikirimlah naghaf, ulat-ulat kecil, kemudian menggigit tengkuknya, satu mati, semua mati, tidak ada sejengkal di bumi kecuali ada bangkainya. Bagaimana cara membersihkannya? Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dikirimnya burung-burung sebesar unta mengambil bangkai itu, entah dibuang entah berantah ke laut mana. Akhirnya bumi bersih, kemudian Allah hujani sehingga bumi semakin bersih, dan Allah berikan keberkahan bumi sebagaimana awal penciptaan bumi, sampai buah delima. Saking besarnya, orang bisa masuk 10 bahkan 20 orang ke cangkangnya. Segede apa tuh delimanya? Berarti kalau makan durian, gede kali durian tuh. Iya kan, satu buah durian 20 orang dah kenyang, ke kulitnya aja masuk orang tuh. Allah berkah itu. Kemudian Isa pun diwafatkan. Maka berlalulah tiga tanda kiamat besar: khurujud Dajjal, nuzulu Isa, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian datang tanda-tanda alamat besar. Apa itu? Keluar duhan, asap yang tebal dari langit, yang tidak jadi pada Ramadan kemarin. Ini duhan, duhan ini alamat tanda kiamat besar, dan itu tanda-tanda langit, bukan tanda-tanda bumi. Duhan itu datang dari langit, bukan karena orang bakar hutan kemudian asapnya naik ke langit jadi duhan.
Memang sudah ada asap di langit tebal hitam. Siapapun yang menghirupnya, kalau dia seorang mukmin, paling tinggi bersin, sudah sakit kepala, demam. Tetapi kalau yang menghirupnya orang kafir, munafik, pelaku dosa besar, maka mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa, mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan matanya, saking sakitnya. Akhirnya mereka berdoa, Allahumma khshif annal adhab, ya Allah tolong hilangkan azab ini, kami akan bertobat. Akhirnya Allah pun hilangkan. Bertobat? Tidak juga bertobat. Ketika mereka tidak mau juga kunjung bertobat, yang beriman tetap dengan keimanannya, yang kafir tetap dengan kekafirannya, yang fasik tetap dengan kefasikannya, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia tertidur pulas di malam hari, kemudian terbangun di pagi hari, biasa orang-orang yang beriman, mereka bangun subuh, kemudian mereka ke masjid, kemudian mereka sholat subuh. Coba tenangkan anak-anak ya di belakang itu. Ya. Ketika kemudian orang-orang yang beriman bangun di waktu subuh, ya biasa mereka bangun kemudian sholat subuh. Tetapi orang-orang kafir, fasik, munafik masih terlelap tidur. Sampai waktu sudah pagi, harusnya matahari terbit, matahari tak kunjung terbit. Ditunggu sampai waktu zuhur, tidak terbit juga. Ditunggu sampai waktu asar, tidak terbit juga. Harusnya ketika matahari terbenam, tiba-tiba muncul. Harusnya matahari itu terbenam, tiba-tiba muncul. Inilah yang disebut dengan keluarnya matahari dari arah barat itu. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. Semua manusia menangis, semua manusia menyesal. Orang-orang yang menyembah berhala, dibuang berhalanya. Apa manfaat membuang berhala? Ustaz-ustaz sudah risen, tidak jadi ustaz lagi, karena percuma berdakwah. Tobat sudah ditutup. Karena pintu tobat itu akan diterima di 2 waktu. Pertama, nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, matahari sudah belum terbit dari arah barat. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, matahari terbit dari arah barat, maka Allah mengatakan, la yanfau imanukum, tidak akan bermanfaat iman kalian. Tidak akan bermanfaat iman kalian. Lalu apa gunanya bertobat? Maka kemudian setelah 3 hari, Allah munculkan dabatun minal ar, binatang yang muncul dari perut bumi bisa bicara. Dalam hadis yang lemah, ada yang mengatakan kisah Israiliyat, tangan kanannya memegang sampel Nabi Sulaiman dan tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Setiap berjumpa dengan orang mukmin, distempel dahinya, bercahaya mukanya. Setiap berjumpa dengan orang kafir, dipukul dengan tangan kiri dengan tongkat Musa, gosong semua wajahnya. Dari situ hilang nama, yang ada hanya kalimat mukmin dan kafir. Dan tidak tersinggung kalau ada orang dikatakan, mau kemana min, mau ke pasar fir. Tidak tersinggung. Kalau sekarang, tersinggung. Orang kafir kita kafirkan saja, orang Islam tersinggung. Jangan dibilang kafir, bilang non-muslim katanya. Kan itu ya. Nanti di akhir zaman loh, orang mukmin mengkafir-kafirkan orang kafir, tidak tersinggung. Kenapa pula orang sekarang tersinggung? Gitu kan, aneh gitu ya. Kafir itu ada bahasanya dalam Quran, lam yakunil ladzina kafaru. Siapa kafaru? Min ahlil kitab. Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Allah katakan Yahudi kafir, kita katakan kafir. Kalau katakan Nasrani kafir, kita katakan kafir. Harus dikatakan apa lagi? Allah yang mengatakannya, kita kan hanya mengikuti apa yang Allah katakan. Kecuali kalau Allah tidak kafirkan, Anda kafirkan, nah itu jangan. Kok Anda ini masuk ke khawarij namanya, mengkafir-kafirkan yang bukan orang kafir, akhirnya sampai mengebom sana sini jadinya. Itu manhaj takfir, tidak boleh. Maka setelah kemudian tidak ada satupun manusia kecuali stempel oleh dabatul ar ini, binatang yang melata yang bisa bicara ini. Binatang ini tidak membunuh, dia hanya menstempel-stempel saja. Kemudian binatang ini pergi entah berantah, hilang, karena ini tanda-tanda kiamat. Setelah itu kemudian
muncul tanda-tanda yang keberapa? Yang ke 7. Pertama, Dajjal. Kedua, turunnya Isa. Ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Keempat, asap tebal dari langit Tuhan. Kelima, terbit matahari dari arah barat. Keenam, munculnya binatang yang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara dan menstempel manusia. Ketujuh, terjadi gempa besar dari arah timur yang bukan hanya merobohkan satu desa, satu negara dirobohkan gara-gara gempa itu. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, gempa dari arah barat. Setelah gempa dari arah timur, dari arah barat pula gempa. Negara-negara jatuh gara-gara gempa itu. Kemudian yang kesembilan, terjadi gempa besar di jazirah Arab. Inilah yang disabdakan Nabi SAW, khasfun bil masyrik wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa dari jazirah Arab. Dan yang terakhir, khurujun nar, munculnya larva, munculnya api yang besar keluar dari perut Aden Yaman dan keluar dari negeri Hijaz. Kemudian api ini bergabung di antara dua tempat ini, menggiring manusia satu dunia, kemudian mengarahkan mereka ke negeri Syam. Api ini tidak membakar manusia, tapi dia membakar yang lainnya, karena tugasnya menggiring manusia sampai ke Syam. Setelah di Syam inilah yang disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi perkumpulan manusia satu dunia di situ. Kemudian Allah kirim angin yang sepoi-sepoi, yang dingin banget angin ini. Angin ini masuk ke ketiak-ketiak orang yang masih punya iman walaupun sebiji darah. Kemudian Allah cabut nyawanya sehingga tidak ada yang beriman lagi di permukaan bumi. Di silah Nabi SAW mengatakan, la takumu sah illa ala syiraril khalqi, tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali orang-orang yang hidup di permukaan bumi. Tersisa orang-orang kafir, orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat karena sudah mati semua. Yang merasakan kiamat itu orang kafir, yang Allah katakan yauma, pada hari ketika yanfukhu nafkhatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertamanya. Apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika tiupan itu ditiup oleh Israfil, maka satu bumi akan digempahkan. Wa idzal biharu fujjirat, maka semua air lautan ditumpahkan ke daratan. Wa idzan nujumun tasyarat, semua bintang-bintang akan dijatuhkan. Dan semua gunung-gunung akan tercabut dari pasaknya, kemudian bergeser dari tempatnya, kemudian diterbangkan seperti kapas. Ka asfi ma'fur, seperti kapas. Kemudian dibenturkan di langit, kemudian dikembalikan ke bumi, hanya tinggal tanah, debu. Sehingga Allah mengatakan kal ihnil manfush, seperti kapas kalau diletakkan di kipas tuh terbang ke sana-sana. Itulah gunung. Berapa hari penghancuran seperti ini? Lah ketika terjadi kiamat, penghancuran alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu langit, wa futihatis sama fakanat abwaba. Pintu langit dibuka semua. Semua malaikat keluar dari langit-langit itu. Karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Maka ketika betul-betul terjadi kiamat, Allah wafatkan semua para malaikat, Allah wafatkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk tidak dihancurkan pada hari kiamat. Seperti arasy, seperti kursi, seperti lauhil mahfud, seperti roh, seperti tulang ekor manusia, tidak dihancurkan. Tapi semua dihancur-hancurkan. Berapa lama? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan
40 tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Pokoknya 40 lah kata Abu Hurairah. Ya bisa 40 hari kehancuran alam semesta, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Karena ketika Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Pokoknya 40 lah kan itu. Itu antara tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua. Hancur semua alam semesta ini. Hancur semuanya. Ini yang disebut dengan kiamatul kubra. Kiamat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil apa? Idza mata ahadukum qamat kiamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian mati, itulah kiamatnya. Tapi kalau kiamat besar, bukan satu dua orang mati. Semua mati. Jinnya mati, malaikatnya mati, manusianya mati. Yang meniup sangkakala pun mati. Malaikat maut pun mati. Malaikat maut aja ikut mati. Ketika malakul maut datang kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, man abqait, siapa yang kau sisakan, kau tidak cabut nyawanya. Kata malaikat maut, tinggal Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, cabut semuanya. Maka Jibril dicabut nyawanya, Israfil dicabut, Mikail dicabut. Kemudian malakul maut datang kepada Allah, siapa lagi yang tersisa? Kata malakul maut, tidak ada ya Rab, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir. Oh kalau gitu mut, mati kamu, katanya. Mati juga dia. Maka ketika 40, di angka 40 terjadi kehancuran yang luar biasa itu, sudah tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur, langit sudah hancur, semua sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala berteriak, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia, semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Alam semesta ini pemiliknya hanya zat yang maha satu, yang maha perkasa, Allahu Azza wa Jal. Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu makna Maliki Yaumiddin itu. Raja pada hari pembalasan. Maka setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala atur kembali alam semesta untuk menjadi alam akhirat, maka bumi yang kita pijak hari ini, Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Pada hari di mana bumi Allah hancurkan, kemudian Allah ganti dengan bumi yang baru. Kata para ulama, bukan bumi ini hilang datang bumi baru, tidak. Bumi yang kita pijak ini pula bumi padang mahsyar. Cuman bentuknya dirubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan. Yang tadinya kifata dilipat kemudian dibentangkan. Sehingga bumi yang sekarang kita lihat, ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada yang merendah. Nanti ketika Allah hancurkan, Allah ganti dengan bumi yang baru, maka Allah hamparkan sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata, enggak ada bangunan, enggak ada rumah, enggak ada hutan, enggak ada gunung, enggak ada bukit, rata semuanya. Kenapa Allah ratakan, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, supaya makhluk sejak Adam meninggal sampai terakhir mati muat di bumi itu. Sekarang bumi itu dalam bentuk bulat kan, lonjong atau bulat. Di bumi ini ada lautnya, di bumi ada hutannya, di bumi ada bukit, ada gunung. Tidak semua tempat dihuni manusia. Kalau seandainya bumi tidak dirobah, kemudian seluruh manusia dibangkitkan sejak Adam sampai yang terakhir mati, tidak akan muat bumi ini. Makanya kemudian dihancurkan gunungnya, diratakan. Ditimbun lautnya, diratakan. Tidak ada lembah, semua rata. Sehingga kalau dibangkitkan, semua akan muat di itu. Itulah padang mahsyar. Allah katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua. Ketika Israfil kemudian bangkit,
kemudian meniupkan sangkakala keduanya, maka terjadilah yaumul ba'tsi wan nusyur, hari di mana manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Maka ketika itu Allah katakan, wa akhrajatil ardu asqalaha, kami keluarkan beban-beban bumi, maksudnya manusia, bangkai-bangkai manusia itu semua terangkai kembali dari mana? Dari tulang ekor. Karena tulang ekor manusia tidak dihancurkan pada hari kiamat. Ketika Allah tiup memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dari tulang ekor setiap manusia itulah tercipta manusia kembali. Padahal sudah hancur dengan kiamat kan? Tapi tulang ekor tidak hancur. Karena dari situ Allah kembali ciptakan kita. Kemudian jasad itu dilempar ke permukaan. Bayangkan sejak zaman Adam sampai terakhir mati itu jasad itu bergelimpangan di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzan nufus zuwijat, apabila ruh dilesatkan dari illiyin kalau ruhnya orang yang beriman, kemudian dilesatkan dari sijin kalau ruhnya orang kafir, kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar jasadnya. Enggak mungkin antum tertukar dengan kawan antum. Eh salah, ini badan antum di sini kok ruhnya masuk situ? Enggak. Pasti akan pas ruh dengan jasad, yaitu itu juga. Ya. Disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir ini digambarkan dalam surah Yasin. Ya wailana man ba'asana mim marqadina, katanya. Duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Maka mereka digambarkan seperti apa? Seperti larang. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, seperti laron. Antum tahu laron? Laron ini kalau ada lampu maka dia akan mengejar lampu, dan mereka terbangnya tidak ada aturan, sehingga karena tidak ada aturan diterjang kawannya, besoknya jatuh semua sayapnya tak kemana-mana. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir yang ke barat lari ke timur, yang dari timur lari ke barat, yang selatan lari ke utara, mereka tidak ada tujuan, seperti larang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya, semua manusia sibuk dengan sendirinya kecuali orang-orang yang beriman. Dibangkitkan, tidak lari. Di sampingnya sudah ada pasangan istri, suaminya, anak, ibu, kakek, semua. Walladzina amanu wattaba'athum walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, maka kami kumpulkan keluarga yang beriman di satu tempat. Ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir lari ke sana kemari, maka mereka hanya mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah janji dari Allah ar-rahman dan benarlah ucapan para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah baru ada penyeru di tengah-tengah padang mahsyar, kemudian barulah manusia tertuju kepada satu suara. Kepada satu suara. Dan Allah Subhanahu wa taala bahasakan, kal jaradil muntashir, seperti belalang-belalang yang sedang berterbangan. Belalang itu kalau terbang bersama koloninya pasti akan tertuju kepada satu titik. Maka semua tertuju kepada satu titik. Di sini disebut dengan ardul mahsyar, kita akan dikumpulkan. Ya. Ketika mereka dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Ketika manusia dibangkitkan, khufat, tidak pakai celana, tidak pakai baju, telanjang bulat. Kemudian tidak dikhitan. Kemudian tidak pakai sandal, kemudian tidak membawa harta di badan. Mau siapapun anda, anda mau presiden, mau menteri, mau orang kaya, dibangkitkan sama. Karena di hari itu
tidak ada yang membedakan antara si kaya dengan si miskin, si pejabat dan si rakyat. Semua sama. Dibangkitkan seperti itu. Lalu apa yang disombongkan? Di padang mahsyar itu macam-macam manusia yang dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan kecil sekali, sehingga dia harus terseok-seok dengan orang-orang yang besar, hampir terinjak kakinya. Mereka lah orang-orang yang sombong di dunia, Allah bangkitkan seperti zarrah di akhirat. Seperti kecil, seperti semut. Di tengah-tengah orang besar. Sehingga terseok-seok harus menghindari larinya kaki orang itu. Ya, di dunia dia merasa besar, sombong. Di akhirat Allah kecilkan. Ada yang berteriak-teriak, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Allah tidak memandangnya. Allah tidak mengajak bicara dengannya. La yadhurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya walaupun dia berteriak ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan disucikan oleh pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari tetapi mereka berjalan dengan kepala kakinya di atas. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah atas segala sesuatu maha mampu menjalankan orang dengan kepalanya kakinya di atas. Ada orang-orang yang berjalan dengan buta sehingga dia mengatakan ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabbi, di dunia aku melihat, kenapa di sini buta katanya. Macam-macam orang itu di padang mahsyar itu, ikhwan. Karena orang dibangkitkan itu ala ma mata alaih, sebagaimana kematiannya. Ada ketika di dunia dia menusuk-nusuk untuk bunuh diri, maka ketika dibangkitkan di tangannya sudah ada pisau sedang menusuk-nusuk badannya. Ya, bayangkan manusia dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat, di sinilah terjadi faslul qadha. Yang pertama kali faslul qadha, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan mahkamah, peradilan di tengah-tengah manusia. Dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Para nabi, ikhwan, diadili dulu. Dengan cara apa? Para nabi dikumpulkan, dikumpulkan umatnya. Nuh bersama umatnya. Nabi Saleh bersama umatnya. Nabi Syuaib bersama umatnya. Semua para nabi bersama umatnya. Kemudian Allah akan berkata kepada umatnya, ya umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya? Orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, ya Rabb, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Mereka hendak berdusta. Kemudian Allah mengatakan, ya Nuh, lihat, engkau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Kenapa kau tidak sampaikan? Maka Nuh mengatakan, ya Rabb, aku sudah sampaikan. Kalau engkau tidak percaya, aku punya saksi. Maka Allah mengatakan, kalau begitu datanglah saksi. Maka Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah panggil Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kenapa kok mau jadi saksi kepada Nuh alaihi salatu wassalam? Bukankah usiamu dengan usia Nuh terpaut jauh dan engkau tidak hidup di zaman Nabi Nuh? Bagaimana kau akan jadi saksi mereka? Maka Rasul SAW mengatakan, ya Rabb, ya, aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku yakin bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, apa yang membuat anda yakin bahwa Nuh menyampaikan risalahnya? Maka Rasul mengatakan, karena engkau yang bicara seperti itu, ya Rabb. Kemudian Rasul membacakan surat Nuh. Engkau yang ngomong dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, sodakta, benar engkau. Wa kadzabu haula, dan mereka sudah berdusta. Kemudian berpindah kepada nabi berikutnya, berpindah nabi berikutnya sampai di akhir dengan Isa bin Maryam. Nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Inilah isyarat bahwa nabi akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Ketika nabi hendak rindu ingin mendengar Al-Qur'an, yang dipanggil siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, bacakan ikra alayya al-Quran, baca untukku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, a aqra'u alayka al-Quran wal Quranu unzila ilayka? Rasul,
apakah saya harus membaca Quran sementara Quran turun kepadamu? Oh tidak. Kata Rasul, Iqra, baca. Saya ingin mendengarkan suaramu. Maka kata Abdullah Mas'ud, baik. Akhirnya Abdullah Mas'ud membaca suratun Nisa sampai kepada ayat. Apa ayatnya? Hatta idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana ya Muhammad kalau tiap-tiap umat itu mendatangkan saksi-saksinya, kemudian engkau menjadi saksi mereka? Maka Nabi SAW kemudian menangis dan mengatakan, ya Abdullah, hasbuka, hasbuka, cukup, cukup. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul menangis sehingga membasahi janggutnya. Rasul akan menjadi saksi bagi setiap umat dan setiap Nabi. Setelah para Nabi kemudian dimintai pertanggungjawabannya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengarah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Baru Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita. Disitulah yang disebut dengan al-ardu. Ard, apa itu ard? Allah Subhanahu Wa Taala akan tampakkan kepada kita perbuatan kita di bumi. Allah tampakkan di akhirat. Allah tampakkan tuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan catatan kepada hamba. Setiap hamba itu diberikan catatan. Kalau Allah mengatakan ikra kitabak, baca bukumu. Maka dia pun membaca. Dia pun membaca apa yang sudah dia lakukan. Ingat, khususiyah yaumul akhir, kehususan hari kiamat, di mana Allah berikan memori hafalan manusia dikembalikan. Mereka kuat hafalannya. Kalau sekarang di dunia satu minggu kemarin Anda pernah mengucapkan apa? Anda pernah berbuat apa? Anda pernah mendolimi siapa? Anda pernah hasad kepada siapa? Lupa antum. Baru satu minggu tuh. Ya kan? Baru satu minggu sudah lupa kan itu ya? Tapi di akhirat Allah berikan kekuatan hafalan. Sejak antum akil balik sampai antum diwafatkan, hafal antum. Oh, jam segini hari ini tanggal sekian sekian aku begini begini begini. Hafal. Untuk dicocokkan dengan catatannya. Dan ketika itu ikhwatul fidin tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menyaksikan apa yang sudah diperbuatnya. Bayangkan, saksi bukan hanya anggota badan, bahkan kulit jadi saksi. Kulit tiba-tiba bicara di hadapan Allah dan menyalahkan badannya. Akhirnya badan kemudian mengkritik kulit dan mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa engkau wahai kulit menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Kata kulit, antakan Allah, Allah yang membuat bicara aku, mau apa? Tidak cukup dari situ, bumi yang kita pijak akan jadi saksi. Karena yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menghabarkan kisah-kisah orang yang pernah di atas bumi itu. Lautan akan jadi saksi, langit akan jadi saksi, malaikat akan jadi saksi. Siapa yang bisa mungkir dari kesalahan, ikhwan? Semua jadi saksi. Di bumi antum bisa bayar lawyer, cari yang pandai bicara. Dia bisa mendustakan yang jujur didustakan. Di akhirat lawyer aja butuh lawyer. Lawyernya butuh lawyer, pengacaranya butuh pengacara. Tapi di akhirat tidak ada pengacara. Apa yang mau diacarakan? Tidak ada pengacara. Semua jadi saksi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah manusia dihisab. Pertama kemudian Allah Subhanahu wa taala akan terbangkan catatannya. Di situ ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dengan tangan kiri dari belakangnya, dan itu menunjukkan keselamatan dan tidaknya orang. Orang yang beriman ambil dengan tangan kanannya. Dengan bangganya dia mengatakan, ha unukra'u kitabia. Ah, baca kitabku, katanya. Dia sudah tahu isinya baik. Dia bangga dia. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, dia mengatakan apa? Ya laitani lam uta kitabia. Walam adri ma hisabia. Duhai kiranya aku tidak mau mengambil catatanku dan aku tidak tahu apa hisabku. Sampai terakhir dia mengatakan, ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah.
duhai kiranya kekuasaan yang aku bangga-banggakan di dunia enggak ada manfaatnya. Duhai kiranya harta yang bertumpuk di dunia pun tidak ada faedahnya. Menyesal dia. Kan itu ya. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, terjadilah hisab kepada binatang. Di situ dikumpulkan semua binatang. Mulai dari semut sampai kepada buaya darat. Dikumpulkan semua di situ. Kenapa? Karena di antara binatang juga ada yang saling mendzalimi, yang bertanduk nanduk, yang tidak bertanduk. Buaya makan ular, ular makan binatang lainnya. Binatang ini terus makan makanan sampai ke yang kecil, saling makan memakan. Zalim di antara binatang. Allah Maha Adil, ada hisab di antara binatang. Yang tadinya kambing yang bertanduk, yang suka nanduk, yang tidak bertanduk, tanduknya dicabut, diletakkan kepada yang tidak bertanduk. Ah, tanduklah seberapa banyak kau ditanduk di bumi. Terjadi hisab. Tapi mereka tidak diadab. Mereka hanya dihisab saja. Setelah binatang-binatang dihisab, Allah mengatakan, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Orang-orang kafir melihat ketika binatang-binatang habis dihisab jadi tanah, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah juga lah katanya. Tapi tidak mungkin jadi tanah. Tetap mereka dihisab dan diadab. Ikhwan, manusia akan dikumpulkan selama 50 alf sana, 50 ribu tahun dalam kondisi berdiri. Tidak ada di padang mahsyar itu yang duduk kayak antum gini, enak kali. Apalagi sambil baring bawa tikar, enggak ada tikar. Posisi mereka berdiri karena Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb-nya. Kenapa tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring? Karena kalau duduk maka dia akan tenggelam dengan keringatnya. Berbaring apalagi? Bagaimana tidak matahari diletakkan di atas kepala satu mil? Ada orang yang bercucuran dengan keringat sehingga tenggelamlah dia dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sedada, ada yang keringatnya sepusar, ada yang keringatnya selutut, sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Dan hari itu hari yang haus sekali. Makanya orang-orang yang berhasil meminum dari telaga Rasul, lam yadma abada, dia tidak akan haus selamanya walaupun matahari di atas kepala. Likulli nabi haudun, setiap nabi punya telaga, dan yang paling besar telaga Rasul jumlah gelasnya sejumlah langit di bumi, sejumlah bintang yang ada di langit. Warna telaganya lebih putih dibandingkan air susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Adakah dari umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika ada orang-orang yang hendak mendekati telaga Rasul di padang mahsyar itu, tiba-tiba dihalau para malaikat. Kemudian Rasul SAW berteriak-teriak, ummati, ummati, ya Rabb, itu kan umatku, biarkan mereka minum. Lihat bagaimana rahmatnya Rasul pada umatnya. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, innahum khayyaru wa baddalu. Hei Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat. Mereka sudah merubah-rubah petunjukmu, sudah merubah-rubah sunnahmu. Biarkan mereka tidak minum. Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Kemudian manusia pun bingung karena mereka harus berdiri. Entah apa yang harus dilakukan mereka. Mereka menunggu faslul qadha. Bagaimana putusan Allah kepada mereka masih bingung. Akhirnya mereka pun berjalan kepada Adam. Ya Adam, engkau kan bapak kami. Mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau lihat? Tidakkah kau iba kepada kami? Kami sulit nih di sini. Kata Adam, aku enggak bisa nolong kalian. Ah, pergi ke Nuh. Berangkatlah mereka ke Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nuh juga iktidar tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh, sebaiknya kalian kepada Ibrahim. Temui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Berangkat mereka ke Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta khalilur rahman, kau adalah kekasih Allah. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat, tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kata Ibrahim, tidak, aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kau datang kepada Musa, temui Nabi Musa. Berangkat ke Musa. Kata Musa, aku juga tidak bisa karena pernah membunuh orang. Ah, ke Isa saja, temui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tapi datangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Rasulullah. Baru kata Rasul, analah anak, kan ku coba.
Rasul sujud di bawah arasy Allah dengan sujud yang lama, sampai Allah datang yang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul tusma, katakan kau didengar. Sal tu'ta, minta kau diberi. Isfa tu syafa, minta syafaat kau diberikan syafaat. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan hisaban yasira, hisabnya mudah. Ada yang disebut hisaban asira, hisabnya sulit. Dan ada yang ketiga tanpa hisab. Ada kelompok-kelompok yang tidak dihisab. Karena Rasulullah SAW pernah ditampakkan dari 70 ribu umatnya, mereka tidak dihisab, tidak diazab, direct masuk surga. Kemudian ketika ditanya siapa mereka orang-orang yang tidak dihisab itu Rasul, kata Rasul, alladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai besi panas yang digunakan untuk perobatan, dan tidak tatayur menjadikan sial dan hoki kepada sebuah benda atau suara, dan mereka senantiasa tawakal kepada, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar dalek masuk surga. Tetapi orang-orang yang hisabnya sulit dan orang yang hisabnya mudah tetap di padang mahsyar, cuman mereka tidak sampai 50 ribu tahun, tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah sebentar saja, karena umat Islam orang-orang yang beriman hisabnya cepat. Allah hanya menghisab manusia itu setengah hari. Bagi orang-orang yang beriman tidak sampai 50 ribu tahun, setengah hari saja. Tapi setengah hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 500 tahun. Karena Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka alfisanatin mimma ta'udun, satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti setengah harinya 500 tahun. Dan orang yang beriman yang mendapatkan hisab itu hanya dari ba'da duhur ke ba'da asar saja, setengah hari. Tapi setengah hari kehidupan akhirat, bukan setengah hari kehidupan dunia. Ya, 500 tahun juga. Makanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Orang kaya nunggu dulu 500 tahun baru masuk surga. Orang miskin yang masuk surga. Kenapa? Pertanyaannya berat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana kau belanjakan? Kan itu ya. Banyak pertanyaannya. Kos-kosan 5, 5-5 ditanya. Kan itu ya. Antum punya apa lagi? Mobil 3. Direntalkan semua ditanya. Dari mana kau beli mobil itu? Kemana kau belanjakan? Sudah ditanya, akan ditanya semuanya. Satu hari antum belanja seberapa kali ke mall? Ditanya, kan itu. Emang enggak ditanya dibelanjakan? Semua ditanya. Ini makanan yang kita makan ditanya, minuman yang kita minum ditanya. Makanya Allah mengatakan, fal yang duril insan ila to'ami, hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dimakannya. Karena semua akan ditanyakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hakum At-Takatsur, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan ditanya pada hari kiamat itu semua nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita. Ingat, hisab itu ada dua cara. Orang yang berdebat dalam hisab celaka dia, pasti masuk neraka. Man nuqisa fil hisab halak, kata Rasul. Orang yang melakukan perdebatan dengan Allah ketika hisab, celaka dia. Maksudnya apa? Allah akan mengatakan, dulu ku beri mata kau, sudah kau syukuri mata-matamu? Jawab. Maka dia mengatakan, belum ya Rab. Ya. Dulu ku beri telinga, itu sebagai amanah, kau gunakan untuk apa telingamu? Untuk maksiat kau, untuk taat? Oh, untuk maksiat ya Rab. Terjadi dialog. Ya. Kalau terjadi munakosa dialog seperti ini, celaka orang ini. Tetapi kalau yang kedua ini tidak terjadi dialog, dia hanya mengiyahkan saja, kata Allah, bukankah dulu di bumi aku berikan begini? Iya. Bukankah dulu di bumi aku berikan ini? Iya. Iya, 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 gitu saja. Dia enggak bantah. Maka Allah mengatakan, al-an satartuka wa ghafartu dhanab. Al-an satartuka, sekarang kututupi dosamu.
wa ghafartu dzunubak, dan kuampuni dosa-dosamu. Ah, ini hisaban yasira namanya. Hisab yang mudah, hanya ditanya tapi tidak perlu jawab. Tetapi yang memerlukan jawaban sehingga terjadi munakosa, dialog antara Allah dengan kita, ah, ini celaka orang ini. Ya, pasti binasa orang ini. Hisabnya sulit. Ketika semua sudah dihisab, maka datanglah mizan, timbangan. Ah, barulah timbangan. Faman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oh, siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia dalam kehidupan yang diridai masuk surga. Tapi siapa yang berat timbangan buruknya, dipastikan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, setelah terjadi penimbangan amal, maka manusia mulai dikelompokkan tuh dengan sesembahannya masing-masing. Nyembah apa antum di bumi? Nyembah pohon bersama pohon itu. Nyembah ular sendok bersama ular sendoknya. Nyembah apa lagi? Batu, ah, bersama batunya. Semua orang dikumpulkan dengan sesembahannya. Dan ketika orang-orang kafir, orang munafik, orang yang beriman sudah terkelompok-kelompok, maka Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Giring orang-orang kafir itu, masukkan ke neraka saja, mereka tidak akan sempat meniti siratal mustaqim. Padahal Allah mengatakan wa in kuntum illa waridha, kalian pasti akan melewatinya. Tapi orang kafir direct masuk neraka, tidak ada lintas melintasi siratal mustaqim. Ketika semua orang-orang musyrik, orang kafir sudah Allah masukkan ke neraka, tinggal mukmin dan munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagikan cahaya, setiap orang dapat cahaya. Cahaya itulah bekal kita meniti titian siratal mustaqim. Karena itu gelap, neraka jahanam itu gelap karena titian itu terbentang di neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa bi jahannam yauma idin yatadhakkaru al insan annalahu dzikra. Ketika Allah datang menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat bersop-sop, Allah katakan jahannam tarik ke sini. Jahannam pun ditarik. Jahannam punya 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang ditarik 70 ribu malaikat. Besar. Ya. Kemudian di hadapan manusia, kemudian Allah bentangkan di situ siratal mustaqim, jisrun, jembatan yang terbentang di antara neraka jahannam. Jembatan itu halus, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan jembatan itu akan berlenggak-lenggok, dia tidak diam dan licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan bisa melintasi titian itu. Dan yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meniti sirat, maka Nabi akan berdiri di ujung titian yang sudah dia sampai di situ, di kontor. Setiap ada umatnya lewat, Rasul mengatakan, "Ya Rabbi salim salim, ya Rabb selamatkan, 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 selamatkan." Saking kasihannya Nabi dengan kita. Ada yang melewati titian seperti kilat, sat, sudah sampai di sana. Ada yang seperti angin, sat, sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, sudah di sana. Ada yang seperti lari kencang. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang terkena kalalim. Ya. Ada yang kemudian jatuh berdiri. Ada yang kemudian nyempung dari titian itu ke jahanam. Kata Rasul ketika duduk bersama para sahabatnya, ada semacam bunyi besar, tur gitu ya. Kata Rasul mengatakan, tahukah kamu itu suara apa? Sahabat mengatakan, tidak tahu wahai Rasul. Itu batu segede unta 70 tahun yang silam jatuh dari titian dan baru sampai sekarang di intip neraka jahanam. Artinya kalau orang jatuh dari titian sampai neraka itu 70 tahun itu baru sampai di dasar jahanam. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka satu persatu orang-orang munafik diberikan cahaya, orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik diberikan cahaya, kadang padam kadang terang, kadang padam kadang terang. Ketika berjalan mereka mengatakan naktabis menurikum, hei orang yang beriman tunggu dulu aku ikut cahayamu. Kata orang beriman, oh, ambil lagi kau cahaya di belakang katanya. Hei, emang
Di dunia orang munafik bisa menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallahu alladhina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Di titian siratul mustaqim, orang yang beriman tidak mungkin ditipu lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika semua terseberangi semuanya, sampailah mereka di sebuah tempat namanya Qantarah. Qantarah itu depannya pintu surga. Sampai di sini keletihan orang-orang yang beriman? Tidak. Di sini ada kisos. Di sinilah Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini? Sahabat ya molos saja, orang bangkrut, orang yang gulung tikar, orang yang kalah, orang yang usahanya bangkrut, bankrupt dan yang lainnya. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu, tapi di satu sisi dia pernah mendolimi si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan, merendahkan si fulan. Akhirnya di kantor ini terjadi kisos. Padahal depan pintu sorga tuh. Supaya orang yang masuk sorga mendapatkan keadilan. Supaya dalam hatinya tidak ada lagi dongkol dengan kawannya. Supaya ketika masuk sorga di wanazakna ma fi suduruhum min ghillin ikhwana. Allah cabut perasaan dengki sehingga menjadi bersaudara dalam sorga. Karena orang-orang penduduk sorga itu satu hati. Kalau kita kan berhati-hati, ada yang dengki, ada yang iri, ada yang benci, ada yang marah, ada yang emosi, kan itu ya. Supaya tidak ada itu. Maka terjadi kisos di sini. Hei, dulu kau sudah memukul aku, sini kamu. Mana pahalamu? Diambil pahalanya. Nih dosaku. Ketika kemudian dia sudah tidak punya pahala karena sudah dikasihkan orang banyak, karena banyak yang didolimi, dia mengatakan, mana pahalamu? Aku tidak punya pahala, sudah habis. Ah, kalau gitu ambil dosaku saja. Oh gitu ya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, maka tidak dilempar dosanya kepada dia. Pada sudah dikontor, dilempar lagi ke belakang ke neraka. Ketika kisos sudah terjadi, ini kisos sesama orang yang beriman ya. Kalau kisos dengan orang kafir, kisos dengan binatang, dolim kepada binatang, dolim kepada orang kafir, dolim sesama orang kafir, dolim orang-orang yang beriman kepada orang kafir atau orang kafir kepada beriman, ini sebelum titian. Sebelum titian, nah itu dolim di situ. Kisosnya itu. Tetapi di kantor itu hanya khusus orang beriman saja, karena sudah mau masuk surga masalahnya. Bahkan orang-orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu, tangan kirinya membawa kepalanya. Walaupun ketika di bumi tidak dibunuh dengan cara dipenggal kepala, tapi nanti pada hari kiamat orang yang dibunuh itu seperti itu bentuknya. Lehernya enggak ada. Kepalanya dipegang oleh tangan kirinya, tangan kanan yang menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Tanya orang ini, kenapa kau bunuh aku? Kenapa dia bisa membunuhku? Dan bayi-bayi yang dilempar hidup-hidup kemudian mati. Seperti orang-orang yang punya anak dari hasil zina kemudian malu. Dilemparlah anak itu ke solokan, ke tong sampah, ke kerdus, akhirnya mati. Maka Allah mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan membuka kepalanya menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Tanya ibuku kenapa dia membunuhku, tanya bapakku kenapa dia membunuhku. Semua akan ada kisos, ikhwan. Hati-hati. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada kisos lagi, baik antara orang kafir dengan orang yang beriman atau sebaliknya, manusia dengan binatang atau sebaliknya, kemudian kisos terjadi antara orang yang beriman dan sudah selesai, maka manusia berjubel di pintu sorga, sayati alaikum zaman kadidum minaz ziham, akan datang, kata Rasul, zamannya manusia akan berdesak-desakan di pintu sorga. Padahal mereka sudah diponis masuk sorga, tidak mungkin masuk neraka, tapi tidak bisa masuk sorga juga karena pintunya tertutup. Semua para nabi berusaha membuka, tidak bisa. Tidak diizinkan malaikat ridwan. Tiba-tiba di tengah-tengah manusia yang sudah diponis masuk surga itu, muncullah seorang laki-laki, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, kudwah kita, rasul kita, mendekati pintu dan membuka pintu surga dengan mengetuknya, assalamu alaikum. Maka ridwan mengatakan, wa alaikum salam, man, siapa kamu?
Kata Rasul, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak, aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta. Kata Rasul, ana awwal man aftatihu babal jannah, sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dibentanglah pintu surga. Pintu surga ini ada yang meneriak, ada yang berteriak. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Kalau dia ahli salat, du'ya min babis salat, hey, pakar-pakar salat, kau ke sini masuknya di sini, jangan di situ. Yang pakar puasa sunnah, puasa Senin Kamis ayyamul Daud, pokoknya ahli puasa, ada pintunya dari pintu Royan. Hey, ahli puasa, sini-sini dari pintu Royan, jangan pintu itu. Pintu jihad mengatakan, hey, yang mati syahid lewat sini. Pintu taubat, hey, yang taubat lewat sini. Masing-masing pintu itu menyeru kepada keahlian ibadahnya masing-masing. Dan sorga itu memiliki 8 pintu. Berbeda dengan neraka 7 pintu. Kenapa? Biar menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya dibuat pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, inna rahmati wasiat ghadabi, rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku. Ma'asyiral muslimin, ketika ada orang yang berdiri di pintu sorga, dia berdiri nih, dia gak mau masuk sorga. Kata Allah, udkhulul jannah bi rahmati, masuk ke dalam sorga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, ya Rab, oh enggak, sehingga mau masuk surga dengan rahmatmu ya Rab. Kalau masuk surga karena rahmatmu, itu bagi orang yang melakukan dosa kemudian bertobat, kau kasih sayangi dia, akhirnya kau katakan masuk dengan rahmatmu. Aku ini gak pernah berbuat dosa, aku ingin masuk surga dengan amalanku. Wow, dia merasa bangga dengan amalannya, karena aku gak pernah berbuat dosa, masukkan aku dengan amalanku, katanya. Baik, kata Allah, hitung amalanmu berapa. Dihitung amalannya, rupanya amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat penglihatan. Karena amalannya lebih banyak daripada melihat. Karena takut dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya, kalau gitu, ya Rab, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam surga, katanya. Ya, karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Kata sahabat, wala anta ya Rasul, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk saya. Allah masukkan saya ke surga karena rahmatnya. Tapi Allah masukkan ke neraka karena keadilannya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian penuh sorga, masuk ke dalam sorga, kemudian malaikat sorga mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar, keselamatan bagi kalian wahai penduduk sorga. Pertama kali tahiyat, tahiyatus salam, salamun qawlan mir Rabbir Rahim, Allah pun mengucapkan salam. Orang-orang tertentu saja mendapatkan salam di dunia itu, seperti Khadijah, istri Nabi. Kata Nabi SAW, Rabb dan Jibril menitipkan salam kepadamu ya Khadijah. Wah, tidak semua dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril itu. Hanya orang-orang tertentu seperti Khadijah, karena Rasul yang mengatakan Allah dan Jibril menitipkan salam. Tapi orang masuk surga, semua akan dapat salam dari Allah, salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Ya, mereka dapat salam. Dan salam itu artinya selamat, karena di surga tidak ada aib. Di surga itu selamat semuanya, tidak ada orang yang lisannya kotor, tidak ada di surga itu. Tidak ada tukang ghibah, tukang gunjing, tukang caci, tukang maki, tukang merendahkan. Tidak ada. Tidak ada yang dendam. Tidak ada. Sampai kepada istri-istri tidak ada cemburu kalau antum bersama bidadari. Karena semua jadi salam. Selamat semuanya. Selamat. Aib dari aib selamat. Antum tidak kencing. Antum tidak berak. Antum tidak meludah. Antum tidak mengeluarkan dahak. Antum tidak ada congeknya, bahasa kita. Pokoknya selamat badannya. Sampai-sampai ditanya Rasul, kalau hari-hari makan, minum, cemana beraknya, cemana kencingnya? Kata Rasul, berak dan kencingnya dengan keringat. Dengan keringat. Dan keringatnya seperti minyak misi, itulah berak dan kencingnya penduduk sorga, katanya. Wah, luar biasa. Selamat badannya. Wanitanya tidak haid, tidak ada nifas.
Tidak ada bau ketiak di sorga itu, semua wangi. Dunia antum harus bawa-bawa apa? Kadang-kadang dikasih kapur barus ketiak di bumi kan gitu ya. Di sorga enggak ada bau. Enggak ada bau-bau di sorga itu karena selamat, selamat badannya. Ya. Di sorga tidak ada nenek-nenek. Di zaman Rasul ada nenek-nenek datang kepada Rasul, aku masuk sorga enggak Rasul? Kata Rasul, nenek-nenek enggak masuk sorga. Nenek ini menangis, pergi dia. Kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat, bilang sama nenek itu, bukan berarti nenek itu enggak masuk sorga, maksudnya di sorga enggak ada nenek-nenek. Bacakan ayat inna ansha'na hunna insha'an wa ja'alna hunna abqara uruban atraba. Kami jadikan nenek-nenek jadi gadis-gadis usianya 33 sampai 34. Semua sama usianya segitu. Ya. Dan sorga itu nikmatnya yazdah, bertambah dan bertambah. Ada sukul jannah, pasar sorga. Pasar ini setiap Jumat kalau di bumi, kalau di sorga namanya Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Semua penduduk sorga ke pasar, yang laki-lakinya itu berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar itu. Kemudian ngobrol cerita pengalaman antum di dunia. Oh, kita kan pernah ngaji di Odessa dulu, kenal gak antum di samping saya? Nanti itu bicarakan semua itu, akan teringat dengan kehidupan dunia. Jadi pembicaraan nanti di pasar itu, pembicaraan kita di dunia, obrolan kita, bercandaan kita, semua akan dibicarakan di pasar surga itu. Di pasar surga itu ada jual beli, ya. Hanya untuk berjumpa dengan kawannya, ngobrol, minum, makan di situ enak-enak. Kemudian sebelum pulang habar ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hempaskan angin membawa debu, kemudian mengenai jasad-jasad orang yang ada di pasar sorga itu. Fayazdad husnan wa jamala, maka dia akan bertambah gantengnya, bertambah sehatnya, bertambah kekarnya, bertambah indah. Ketika pulang istrinya enggak kenal, laqadizdastum husnan wa jamala, wahai suamiku kenapa kau makin tampan, makin ganteng, makin makin itu. Dalam kisah Israiliyat disebutkan, ini Israiliyat lagi ya. Jadi di pasar-pasar surga itu banyak gambar macam-macam. Ya, mungkin kalau di dunia itu antum tahu tukang cukur. Kan banyak tuh gambarnya kan. Ada yang jenis begini rambutnya, jenis begini rambutnya, jenis begini, kan banyak tuh. Tinggal tunjuk saja, cukur saya seperti ini. Nanti dicukur kayak gitu kan. Nah, di surga itu akan dibentuk tuh macam-macam gambar yang ganteng-ganteng itu, tinggal nunjuk saja anda akan seperti itu. Itu cerita Israiliyat. Ya. Oh, kayak gitu. Kayak siapa? Antum kayak Abu Humairah. Jadilah Abu Humairah. Enggak mau lah gemuk gitu. Jadi mereka pulang itu berjumpa dengan istrinya, kata istrinya, "Laqad izdaztum husnan wa jamala." "Hei suamiku, kenapa kau makin ganteng?" Kata suaminya, "Kau juga kenapa makin cantik?" katanya. Jadi setiap minggu kenikmatan itu bertambah, 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 makin ganteng, makin ganteng, makin ganteng. Makanan hari ini kalau dimakan besok lebih nikmat, kalau dimakan lusa lebih nikmat, dimakan lusanya lagi lebih nikmat, makin nikmat. Coba antum makan mangga dibiarkan satu bulan, hari ini makan mangga, besok mangga dibiarkan satu bulan, nah, satu bulan depan antum makan tuh mangga, nanti atau setahun antum ada tinggal peloknya saja itu kan. Di sorga itu makin hari makin nikmat, ya kan, luar biasa itu. Makin hari makin ganteng. Coba antum hari-hari ke pasar sini, makin ganteng atau makin kusut tuh? Makin kusut kan itu. Stres, apalagi bawa istri yang dicatat beli bawang, pulang beli baju pula kan. Stres lagi, makin turun alisnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, ketika orang masuk sorga, pertama yang dimakan apa? Dan pertama yang diminum apa? Yang pertama dimakan itu kabidil hud, hatinya ikan paus. Tentu ikan paus akhirat, bukan ikan paus di salut sekali kan, istilah ikan paus. Kemudian makan air jahe. Jahenya jahe sorga. Kata Abdullah bin Abbas, dunia dan sorga itu hanya mirip nama, tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ada jahe, air jahe, wedang jahe. Di sorga ada wedang jahe. Hanya kesamaan nama, tapi hakikatnya berbeda. A'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak.
Gimana caranya menggambarkannya? Jadi hanya kemiripan nama saja. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, tapi pisang sorga beda rasanya. Di sorga ada madu, di dunia ada madu, beda madu sorga. Di sorga ada khamer, di dunia juga ada khamer, beda. Khamer di dunia ini paling rendah, sakit kepala orang minum. Paling tinggi teler, tidur di got. Tapi khamer di sorga itu ladzatul lisyaribin, lezat bagi peminumnya, lezat. Ya, ma'asyurul muslimin, dan di sorga Allah sudah peruntukkan satu orang mendapatkan dua istana minimalnya. Karena Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut Allah sediakan dua istana, dan dia akan mendapatkan nikmat yang besar sebagaimana ahlun nar akan mendapatkan azab yang besar. Ketika penduduk sorga, idza dakhala ahlul jannatal jannah wa idza dakhala ahlun narun nar, apabila penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke neraka, ji'a bil mauti ala suratil kabzi, didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas, disembelihlah kematian itu sehingga tidak ada kematian lagi. Maka datanglah penyeru kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah la mauta lakum wa ya ahlan nar la mauta lakum, hei penduduk sorga tidak ada kematian, hei penduduk neraka tidak ada kematian. Maka penduduk sorga akan mendapatkan nikmat selamanya, dan penduduk neraka akan mendapatkan azab selamanya. Itulah ringkasan perjalanan manusia dari kelahiran sampai wafat, sampai di padang mahsyar, sampai masuk ke dalam sorga dan neraka. Tentu yang saya ceritakan ini bagian kecil, hanya gambaran, karena hakikatnya jauh dibandingkan yang diceritakan. Sehebat apapun orang menggambarkan sorga, sorga menyelisihi gambarannya, karena sorga tidak bisa dibayangkan. Kita hanya menukilkan sabda-sabda Nabi, ayat-ayat Al-Quran, beginilah gambaran sorga, karena tidak semua dibentangkan. Ya. Oleh karena itulah perlu keimanan yang kuat tentang adanya hari akhir. Makanya di antara satu dari rukun-rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.